2016 kami mendapatkan predikat best of the best dalam lomba kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Gresik. Tetapi kami mendapat tantangan dari juri untuk memperbanyak pohon peneduh karena memang pohon peneduh di tempat kita masih kurang. Kami menyiasati dengan ingin menanam pohon markisa karena tanahnya memang kurang. Jadi pohon peneduh ini kami buat tanaman rambat, yaitu tanaman markisa. Warga di tempat kami konsisten dengan apa yang kita lakukan bersama. Yang awalnya kami niatkan untuk menjadi pohon peneduh, bisa menjadi pohon yang menghasilkan dengan nilai ekonomis yang bisa menunjang ekonomi warga. Kopi Sapa ini adalah mensinergikan antara budaya masyarakat Gresik, yaitu ngopi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Di kedai Kopi Sampah ini, 1 kg sampah bisa ditukar dengan 1 cangkir kopi. Dan juga sampah bisa juga ditukar dengan oli. Dengan hadirnya Pertamina Lubrikan di kedai Kopi Sampah ini, di Kopi Sampah ini semakin berkembang dan kita semakin bisa memberdayakan rekan-rekan Karang Taruna lebih banyak lagi. Dan semoga apa yang kita terima ini bisa bermanfaat bagi semua masyarakat.